26 sudah commissioning. Gubernur Jambi Al-Haris kunjungi pembangunan terowongan PLTA Merangin Kerinci Hidro. Gubernur himbau masyarakat Jambi untuk mendukung dan menyukseskan pembangunan PLTA KMH di Batang Merangin. Kerinci, Jambi Suara Independen, news.com. Gubernur Jambi Al-Haris menghimbau masyarakat Jambi untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Sungai Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Dalam wawancaranya saat meninjau pembangunan terowongan aliran air penggerak turbin pembangkit listrik di PT KMH Kerinci Merangin Hidro, saya menghimbau kepada masyarakat agar dukung PLTA ini, karena ini jelas untuk masyarakat yang bekerja di sini juga warga di sekitar daerah ini, daerah perusahaan ini. Dari laporan pihak KMH ada lebih dari 300 orang warga sekitar yang kerja di sini, ungkap Al-Haris saat diwawancarai Suara Independen, news.com beberapa waktu yang lalu. Dalam kunjungannya, Al-Haris yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Asraf beserta Asisten Isetda Provinsi Jambi Apani dan para Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung penuh pembangunan PLTA di aliran Sungai Batang Merangin di Kabupaten Kerinci, dengan memastikan tidak akan terjadinya gangguan dari masyarakat di sekitar terkait status kepemilikan lahan. Pemprov Jambi dalam hal ini, pertama kita pastikan bahwa tidak halangan, rintangan mereka bekerja di sini, baik itu gangguan kamtipmasnya di sini. Kita pastikan bahwa tidak ada yang mencoba mengganggu kerja ini. Itu yang pertama. Kalau nanti ada yang mengklaim bahwa tanahnya tanah wilayah itu gak ada, karena apa? Karena ini sudah clear sejak 2012. Ini sudah clear and plan, tegas Haris. Pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong percepatan terlaksananya pembangunan PLTA Sungai Batang Merangin di Kabupaten Kerinci, agar ketersediaan pasokan listrik di wilayah Jambi dapat terpenuhi dan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik di wilayah lainnya. Pemerintah harus betul-betul serius mendorong mereka ini jadi cepat. Oleh karena itu saya kira apapun harus kita support bersama-sama. Kita ingin bandar air ini jadi cepat. Kemudian juga hasilnya bisa rakyat langsung merasakan. Persoalan energi di wilayah barat ini juga akan tuntas saya kira, jelas Gubernur Jambi Al-Haris. Dari lokasi pembangunan terowongan PLTA, KMH Kerinci Merangin Hidro, Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, Edi Tanjung mengabarkan.